Rakyat mahukan PKP full lockdown, tapi apabila pintu depan dikunci, pintu belakang pula terbuka. Apa maknanya dan bagaimana ini akan memberikan kesan kepada kita? Selepas 3 kali PKP, kita masih belum belajar dari kesilapan lalu. Kini PKP yang keempat berlangsung dari 1 hingga 14 Jun 2021, PKP kali ini digelar total lockdown. Jangkaan kita, pengumuman PKP ini akan jadi seperti PKP yang pertama dahulu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI yang sebelum ini dipertanggungjawabkan untuk menapis syarikat yang perlu beroperasi di bawah 17 sektor keperluan tidak boleh lagi meluluskan surat sesuka hati dengan semudah membuat permohonan di laman web MITI. Rakyat disekat dari keluar daerah, tidak boleh keluar tanpa surat dari jam 8 pagi ke 8 malam dengan sekatan jalan raya, dan perniagaan kecil-kecilan hanya boleh dibuka pada waktu yang singkat. Namun realitinya, kerajaan menghampakan kita dengan membuka banyak sektor ekonomi dan jumlah jangkitan di kilang terus menaik. Selang sehari, kerajaan telah mengubah keputusan untuk terus membenarkan MITI mengendalikan surat kebenaran bekerja. Natijahnya, hampir 100,000 syarikat dan 10 juta orang dibenarkan bekerja, tidak seperti PKP pertama dahulu. Menteri Kanan pun kelihatan berputus asa dengan memuat naik hantaran, "Saya sudah tutup pintu depan," tapi menggambarkan total lockdown ini bakal gagal kerana masih ramai rakyat Malaysia yang dibenarkan bergerak. Malah tindakan beliau sekadar mengeluh di media sosial juga seperti mahu lepas tangan. Kita boleh jangkakan angka jangkitan COVID-19 tidak akan melandai seperti yang terjadi pada PKP 1 dulu. Jika PKP total lockdown ini gagal lagi seperti PKP ketiga, ini akan merugikan dan membuatkan rakyat penat. Kementerian Kesihatan juga memberi amaran kemungkinan sistem kesihatan negara boleh lumpuh pada 5 Jun ini kalau tiada total lockdown dalam erti kata sebenar. Rakyat kini terpaksa berkurung di rumah tanpa sokongan yang mencukupi. Tiada penundaan pembayaran hutang atau moratorium menyeluruh, bantuan tunai juga terlalu sedikit jika dibandingkan dengan tempoh PKP yang melebihi 3 bulan. Alasan demi alasan diberi, misalnya kerajaan tidak boleh paksa bank menawarkan moratorium. Hakikatnya, bank-bank terus mencatatkan untung walaupun moratorium diberi pada PKP lepas. Kenapa kerajaan lindungi bank dan seperti tiada simpati kepada rakyat? Rakyat makin terdesak dengan beban ekonomi dan mental. Kita tidak mahu lagi gagal. Tapi dengan SOP yang cacah merba, menteri berbalas sesama sendiri dan lepas tangan, akhirnya apa akan jadi pada nasib rakyat Malaysia? Pak Menteri perlu kurang bersandiwara dan tolong kurangkan derita rakyat.